Jadi host malam puncak Antv Ria Ricis, seru, aku gak sabar. Acara malam puncak perayaan HUT ke-31 ANTV akan digelar pada hari Kamis dan disiarkan secara langsung mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut akan menghadirkan banyak penampil, salah satunya adalah Ria Ricis yang akan menjadi pembawa acara bersama dengan Rina Nose, Boy William, Umi Query, dan Anwar BAB. Ria Ricis merasa sangat senang karena didapuk untuk menjadi salah satu host dalam acara malam puncak HUT ANTV. Ia merasa acara tersebut akan berlangsung seru, maka dari itu Ria Ricis menjalani tanggung jawabnya tersebut dengan sepenuh hati. Seru banget karena aku tahu ini acaranya bakal besar banget, jadi aku harus penuh hati, dari gladi resik aja udah kelihatan serunya. Jadi aku gak sabar untuk acara HUT ANTV ke-31, kata Ria Ricis di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ibu satu anak itu mengaku merasa tidak sabar, ingin segera merasakan kemeriahan dan keseruan HUT ANTV yang bertajuk Indonesia Keren tersebut. Terlebih acara itu menghadirkan banyak penampil seperti Happy Asmara dan Denny Caknan. Seru, aku gak sabar pingin lihat acaranya gimana, karena aku lihat bintang tamunya ada Happy, ada Mas Denny, ada Terina, dan ada semuanya. Jadi aku gak sabar melihat acaranya besok, kata Ria Ricis. Lebih lanjut, Ria Ricis merasa bersyukur karena tidak merasa gugup saat didapuk untuk menjadi salah satu host dalam acara HUT ke-31 ANTV.